biar rapi dulu. Ya. Sur, masih ada Sur? Masih. Gis, mendingan kamu mandi, Gis. Biasanya kalau dari kuburan, mandi ganti baju. Kamu masih percaya gitu-gitu? Ih, percaya nih. Sur, Sur, lo gak bisa bantuin Algis. Kasian mukanya udah pucet tuh. Iya, Sur. Kamu ngapain ngikutin Algis? Antarkan dia ke rumahnya. Jas, Kamin. Emang rumahnya di mana? Rumahnya tadi di kuburan tadi, maksudnya teh. Bukan di kuburan. Kamu tahu rumahnya di mana? Kasihan dia. Aku tunjukkan rumahnya. Ter. Put. Main nengis, oi. Cuk, huh? Kamu duluan, Cuk. Kamu atuh duluan? Aneh. Eh, kan kamu supir. Kalau nganterinnya ke alam gaib, kumaha? Itu. Aneh, Cuk. Cuk! Sur, hantu anak kecilnya di mana, Sur? Masih di bangku tereng. Huh? Aduh, Gis. Ini gimana, Gis? Semuanya yang ngintir, Gis. Saya takut, Gis. Oh, kanan. Huh? Ya. Kanan, Jo. Belok kanan, Jo. Lagian ngapain sih, Gis, tadi di kuburan? Sampai itu anak kecil nempel sama lo? Nggak ngapa-ngapain, Sur. Wah, ngomongin hantu, ta. Sama temen SMA-nya, si Dipo, ta. Tuh, ih. Kiri. Siap, Neng Dery. Aduh. Kiri. Ya ini udah. Jo. Kirinya tuh belok kiri, Jo. Bukan kiri berhenti. Oh. Ini bukan angkot. Sorry. Saya parno soalnya. Kalau bus angkot, asar. Ini sudah nggak tahu. Jo. Perasaan tadi kita lewat sini, Jo. Oh iya, Gis. Ini mah jalanan ke teman SMA kamu. Ini mah, Gis. Lurus. Sur, hantunya tadi mana, Sur? Ini saya kok jadi berat gini duduk di pangkuan saya ya, Sur? Hantunya di pangku sama lo? Allah, Sur, gimana tuh Sur ini, Sur? Dia tuh di sini. Wah. Anak muda tidak tahu adab. Berhenti. Makan apa sih Algis? Sur, gimana ini teh Sur? Badan saya masih berat Sur, nggak bisa gerak. Rumah yang ini Ter. Dari. Nggak apa-apa, gua nggak apa. Sur, tolong saya tuh Sur. Sini yang Terry jadi sadar, gara-gara nyium kentut kamu. Kita jadi bingung ini, nganterin anak itu kemana. Terus, woy kamu masalahin saya, Jo. Sur, hantunya teh udah pergi ya, Sur? Anak kecilnya ke arah sana. Ke rumahnya si Dipo. Oh, pantas ikut kita, Gis. Itu anaknya di Dipo kali. Ngaco kamu mah. Si Dipo teh masih jomblo. Oh gitu. Ini rumah teman lu, Gis. Bukan yang ini, Ter. Tuh, yang belakang ke situ tuh. Tadi teh kita ketemu di pemakaman, terus kita anterin pulang. Nah, rumahnya teh di situ. Penasaran gua. Kita ke sana yuk. Jangan atuh. Ini kita teh pulang dulu. Tuh, saya belum ganti baju. Alasan dulu. Itu kan rumah temen lu. Ayo. Sur. Kamu juga ikut atuh. Kan kamu yang bisa lihat hantu. Yaudah, yuk.
Yuk. Ayo, Gis. Iya. Buat. Sur, kenapa lagi, Sur? Yang kecilnya sambut sama keluarga. Lu liat hantu keluarga. Put, Sur, ini kita pulang aja yuk. Tuh, pintunya kan. Tuh. Gis. Si Dipo ternyata. Ngapain di luar? Sini masuk ayo. Sebuah kehormatan kedatangan TGS. Ayo masuk yuk. Iya Dip, tapi punten kita teh gak bisa lama-lama ya. Kenapa sih Gis? Ada keluarga hantu masuk ke rumah kamu. Keluarga hantu? Maksudnya gimana po? Tadi teh ada anak kecil ikutin saya. Terus kita teh antarin pulang. Taunya masuk ke rumah kamu. Emang kadang banyak kejadian aneh. Apalagi kalau malam Jumat. Kejadian aneh? Iya kadang suka ada suara anak nangis. Pintu juga suka kebuka sendiri. Kadang juga ada yang mandi. Kalau rumah itu kosong? Mendingan kita ngomong di dalam aja. Gis, sebenarnya tadi abis dari pemakaman, gue pengen banyak banget ngobrol sama anak TGS. Masuk yuk. Ayo, Gis. Kayak ada mbak-mbak yang ngeliatin nih. Fans TGS. Gini. Biar rapi dulu. Kok liang? Hilang? Mana, weh? Hantu bantal! Ada hantu bantal di rumah itu. Tuh. Bantal? Ya. Siapa yang lempar bantal? Enggak tahu. Aduh. Kayak aneh gitu ya, Jo? Iya, buang nanti ya. Emang ini bukan punya anak-anak? Bukan. Aduh, nanti kita susulin si Putra yuk. Saya masih takut tuh. Aduh. Bentar deh, Jo. Gue tuh penasaran sama rumah ini. Mau lihat kan? Ada polis lainnya. Saya lihat tapi saya emang gak penasaran sama. Takut tuh. Sur, kamu benar bisa lihat hantu? Ya beneran atuh Dip. Suratnya bilang ada 3 hantu masuk rumah kamu. 3? Iya. Masa sih? Sur, penampakan mereka kayak gimana?